Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masyaallah. Sehat Bang ya? Sehat. Wah, luar biasa ente Bang. Ente ganteng amat Bang. Iya. Sore-sore Bang. Lu juga jadi tampan banget Bang. Iya. Yeah. Gara-gara sinar matahari ada sana. Ada Bang dari lahir Bang. Masyaallah. Dari lahir. Di depan kita ada Nissan March, Bang. March. Ini mobil apa, memang Bang? Ente tahu enggak? Ah, ini ada filmnya loh, Bang. Oh, apa tuh? Yang apa film apa namanya judulnya? Lampunya bisa kedip. Wah, itu oh, apa yang itu balap, namanya? Balapan itu ya? Iya, benar. Itu pakai Nissan March ya? Iya. Jangan-jangan ini. Oke, nah. Jangan-jangan ini bisa hidup, Bang. Oke. Nah, dari tadi kita kemarin kita udah review nih, Bang. Yeah. Kita review mobil baru datang. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Terus tadi kita juga review mobil baru datang. Yeah. Sekarang kita review lagi mobil yang baru datang terus dicat. Cat ulang, Bang. Cek semuanya nih. Permintaan customer. Jadi ini kayak baru dioperasi. Baru dioperasi. Operasi wajah. Nah, yang belum tahu alamatnya di Sariah Mobil Indo ya. Yeah. Jalan Pendidikan Rawakolong Gunung Sindur Bogor dan hari Jumat khususnya nih, Bang. Libur, teman-teman. Libur. Nah, ini ya, mobil Nissan March tahun berapa? Mobil seganteng ini, mobil Nissan March 2013. 2013. 1200 cc nih, Bang. Wah, mantap enggak? Mantap dong. Ini mobil perkotaan ya, Bang. Mobil perkotaan, mobil ibu-ibu, mobil dede-dede gemes. Iya. Macan putih nih, Bang. Macan putih. Macan warnanya ternak asik, Bang. Warnanya asik putih, paling Bang. Diminati nih, Bang. Paling diminati putih. Dan paling laku. Nah, ini baru datang dan baru dipoles ya, Bang, ya, biar rapi ya. Iya, benar, biar rapi. Nah. Lampunya aja masih ditutup, Bang. Lampunya masih ditutup. Buat biar pada penasaran, ya. Ada apa ini? Nah, kita bongganya sama simulasi kreditnya di akhir video aja nih, Bang. Yoi, di akhir video ya, tungguin ya. Kalau kita bongkar sekarang, mereka udah langsung pulang. Oh. Iya. Oke. Okay. Tapi ini kelihatannya aja luarnya kita ini ya, kita poles sedikit. Kita nanti poles. Dalamnya juga tetap bagus. Tetap nanti bagus. Lihat aja juga ya. Siap. Okay. Itu dia, Bang. Ya, ini Nissan March. Kemarin ada yang request juga nih, Bang. Nanya-nanya ya, oh, kan. Oh, nanya mobil ya. Nissan March. Biasa audiens penonton juga mereka kan nyari-nyari yang enggak ada. Oh, iya, adain sekarang. Ya. Nissan March ada. Ya. Ya, Agya tadi yang baru datang juga ada. Masih buluken ya. Nanti tapi karena habis output, Bang. Oh iya. Itu dia. Ini logonya, Bang. Logo lambangnya masih ada Nissan. Masih Bang. Bagus ya. Masih bagus. Dia dikombinasi kayak krum-kruman gitu, Bang. Bener. Dan grillnya itu seperti ini, Bang. Iya. Belum ada perubahan. Yoi. Karena udah nggak keluar lagi dia, Bang. Iya. Nah, ini kenapa ini ditutup platnya, Bang? Biar nggak kena cat. Iya. Ya, pajak panjang, tenang panjang aja. Panjang. Udah kayak tol Cipali, tol Jagorawi, Bang. Dan untuk fog lampnya di, Bang. Yoi. Gaya-gayanya itu masih ditutup, Bang. Masih ditutup. Masih ditutup. Ini semua kelistrikan nanti hidup, Bang. Pokoknya aman. Tenang tinggal aja, terima bersih, bening, mulus, mesinnya bagus. Betul. Mantap banget nih. Oke, yuk kita ini cek dalamannya biar kalian kena cek ya. Betul. Kalian bisa cek sendiri ya. Bisa dicek sendiri seperti apa, bagaimana mesinnya. Rembes enggak? Tenang aja di sini enggak ada mesin yang rembes. Semua mesinnya kering. Ini kotor karena belum dicuci, Bang. Ya. Seperti ini. Dan untuk sealant-nya nih, Bang. Yo, sealant-nya iya. Dia masih rapi. Belum ada yang keriting, rada mendekat. Bang Jordi, Bang Jordi, ini ya sealant-nya masih rapi ya. Wah. Wow. Artinya mobil ini belum pernah kejedot, ya, Bang, enggak. Atau dijedot enggak sama ente, Bang. Enggak ya. Oke. Okay. Enggak pernah nabrak. Yoi. Oke ya. Kalau masalah apa namanya? Ketokannya juga masih enak, Bang. Masih nah, enak. Bang, Bang, ini harus dikasih tahu dong ke nasabah. Ini kenapa sih kita chat gitu kan? Ada masalah apa? Jadi ini ada yang request. Ada yang request? Ada yang request minat sama mobil ini pesan. Terus minta dicetin ulang. Harus dicet ulang. Harus dicet ulang. Yoi. Supaya lebih ganteng lagi. Yoi. Kita terima, Bang. Karena okay. Memang di Sariah Mobil Indo ada body repair. Ada body repair. Ada jadi, biro jasanya, Bang. Ada biro jasa. Mau perpanjang pajak bisa. SNK bisa. SNK. Ente mau perpanjang diri. Oke. Okay. Okay. Untuk banyak nih, teman. Sini, Bang. Oke. Okay. Untuk banyak rada mendekat. Nih, banyak dia masih gondrong banget, Bang. Iya. Oh, gondrong nih. Tebel. Gondrong nih. Kalian banget. Lihat, nih. Masih bagus. Lebih ini 2001 kali, Bang. Wow. Kalau nggak 2019 nih, Bang. Dan untuk peleknya racing 4 baut roda. Iya. Emblem logonya masih ada. Mirrornya manual ya, Bang ya? Utuh. Manual, Bang, ini, Bang. Manual ya. Manual. Dan lampu sebelah sini nih ya, Bob, mirror kacanya nih, Bang ya. Ini ada dua nih, Bang. Enak banget nih, Bang. Oh, enak bener kan? Jadi fungsinya, pandangan jarak jauh itu kelihatan nanti banyak, Bang. Ini bahaya. Kadang-kadang gitu. Lebih bahaya tuh kita ketika mau belok ya. Bener, belok pas mau manuver. Jadi kelihatan jauh mobil ada enggak dari sini? Betul banget. Dan untuk kacanya nih, Bang. Wah, ini kayaknya bisa 80% ini, gelap banget. Iya, gelap banget. Kalau malam nggak kelihatan nih. Jelas susah orang melihat. Benar, iya. Tapi terus, lebih aman. Lebih aman. Barang aman di dalam. Betul, aman. Jadi misalnya ada pencuri dari luar mau lihat, nah itu udah aman, Bang. Iya, artinya kan biasanya kan pencurian itu kan di parkiran. Betul. Tuh. Kalau mereka melihat ada barang di dalam. Betul sekali. Nah, biasanya jadi objek mereka kan. Betul. Dan untuk gagang pintunya juga udah dilapisi dengan list, Bang. List krom-kroman. Krom ya. Udah tenang. Jadi udah nggak bakal tergores lagi. Atau apa, lebih aman lagi kan. Bang, dalamannya. Nah, dalamannya seperti apa? Silahkan kalian koreksi sendiri. Nah,
Terus seperti apa? Nah, kayak gitu ya. Untuk kursinya ini pakai udah dilapisi sarung jok ya, Bang. Pakai sarung jok, Bang. Nah, terus untuk AC-nya juga dia masih pakai gulir-guliran gitu, Bang. Mm-hmm. Sama seperti mobil biasanya. Dan di sini ada central lock-nya nih, Bang. Mm-hmm. Nah, untuk buka tutupnya dari sini. Iya. Yeah. Iya kan? Jadi nah, lebih mudah ya. Lebih mudah. Karetnya juga masih oke banget nih, Bang, karetnya. Wah. Masih oke ya? Tebal karetnya. Ini karetnya memang tebal banget ya, Bang. Tebal banget. Tebalnya jangan ke muka aneh dong, Bang. Siap. Sealnya juga masih rapi ya. Mm-hmm. Sealnya masih rapi. Mm-hmm. Dan di sini emblem Nissan-nya juga masih ada komplit, Bang ya. Untuk masalah kita bahas baret, enggak ada yang baret, Bang. Ya. Karena mobil ini baru kita gebyur pakai cat. Supaya kembali baru rapi lagi. Rapi lah, rapi. Karena ini request, Bang. Dan gagang pintu belakang juga udah pakai list kurum-kuruman putih. Yoi. Nih. Nah, ini logo Nissan matnya nih. Wow. Emblemnya utuh juga ya, Bang, utuh. Ya. Menurut ente gimana nih mobil segelas apa Nissan mat LCG sini, Bang? Masih cakep banget ya. Masih cakep ya. Jadi banyak orang ngambil Nissan mat itu ya pertama kan mobil kota ya. Betul. Mobil macet-macetan enak. Macet-macetan. Nah, kemudian, Bang, ini, Bang, kalengnya itu paling tebel. Lebih tebel. Lebih tebel kalengnya. Dibanding tetangganya ya, Bang. Tetangganya. BTS gitu, Bang. Warga tetangga sebelah. Jadi, itu salah satunya. Kemudian salah satunya. Yang paling penting adalah nyaman, Bang. Nyaman. Suspensinya. Suspensinya empuk. Nah, suspensinya lebih empuk dibanding ya yang, tetangganya. Ya, tetangganya juga. Ente dari tadi ngomongin tetangganya empuk, Bang. Iya. Nah, lampu bagian sini, sisi sebelah kiri juga sama, Bang. Iya. Gak ada yang retak, gak ada yang pecah. Mulus. Boleh mendekat, silahkan, Bang Jordi. Nah, kalian bisa cek sendiri, ya kan? Hmm. Seperti apa? Nah, seperti ini. Oke banget, ya. Dan pengisian BBM ada di belakang sebelah kiri. Kita coba buka, waduh. Nih, dalamannya nih. Bagasinya juga luas, Bang, ya? Luas banget, nih. Waduh, ya nggak? Ya nggak? Masih panjang. Masih panjang. Bagasinya luas ini, Bang. Muat untuk 2 koper atau 3 koper ya? Dua koper besar, kemudian di atas pakai tas kecil juga bisa. Betul. Lagi, Bang. Dan ini biasanya juga ada ini, Bang, ada tutupnya nih, Bang. Oh iya. Ada tutupnya, mungkin tutupnya lagi dicopot kali ya. Gampang, nanti ada itu. Dicariin juga ada. Nah, bersih, terus, Bang, masih mulus. Bersih, Bang. Banget, bagus, masih mulus. Iya. Gak ada yang diraguin deh pokoknya. Ya. Bang, ini kalau, sorry, Bang, untuk ban serepnya di mana sih, Bang? Ban serepnya ada di dalam sini, Bang. Ada di dalam sini, tapi dibuka nanti, nah ini kan ada triplek-nya nih, Bang. Gini, ngambilnya gini ya. Komplit sama kunci-kuncinya, Bang. Ada dongkraknya juga. Nah, Bang, sebenarnya lebih enak ban serep gini, artinya nggak diranti-ranti. Benar, nggak itu apa, biasanya ya? Mobil-mobil yang MPV gede, Bang. MPV agak gede ya. Agak gede. Nah, begitu. Kertas ya. Kita start tanpa injek gas, Bang. Tanpa injek rem. Bismillahirrahmanirrahim, Bang. Langsung enak bener suaranya, Bang, ya. Langsung cas, hidup dia. Lampunya bagaimana? Wah, hidup, Bang. Semua kelihatan jelas. Yang mati cuma di kuburan, Bang. Yang mati cuma di kuburan. Nah, lampu tembaknya nyala ya? Oh, nyala. Iya. Bagaimana untuk lampu fog lampnya? Coba deh, Bang. Fog lampnya nyala nggak? Nyala, Bang. Nyala. Oke. Terus klaksonnya gimana? Gimana? Wah. Nah, kalau wipernya juga udah pasti nyala ya? Udah aman, cuman tuh. Cuman kalau ini baru dicet, Bang. Nah, jangan ya. Saya nggak berani nyalahin. Ya, masih belum dibersihkan kacanya. Iya, betul. Nah, terus sekarang kita masuk ke bagian dalam sini, Bang. Dalam. Boleh, masuk ya, Bang. Terus pedal gasnya berfungsi semua nih, Bang. Oh. Wow. RPM-nya juga nyala nih. Kalian bisa lihat nih RPM-nya nih. Noh, RPM-nya nyala ya. Tuh, RPM-nya nyala nih. Mobil ini udah menempuh jarak kurang lebih sekitar 96.000, Bang. 96.000? Kilometer. Padahal 2013 ya? 2013. Wow. Tanpa puter-puter loh, Bang. Oh. Masih nggak percaya lagi. Berarti memang datang ke sini. Memang ini pemakaian pribadi. Pemakaian ya, pribadi. Ya, aku udah jauh. Panas ini, Bang. Aku coba nyalain AC ini, Bang. Waduh. Langsung nih, Bang. Abang udah kayak orang Medan. Aduh. Aku, Aduh. Enak bener ini, Bang. AC-nya dingin, Bang. Dingin, Bang. Semua hidup ya. Udah kayak naik bis Ramayana itu, Bang. Nah, jadi ini kan mobil kecil nih, Bang. Betul. Memang nggak perlu double blower, kan? Nggak perlu double blower. Karena udah pasti sampai ke belakang. Sampai. Betul, itu dia. Dan di sini, nih ya, ini adalah lampu fog lampnya ada di sini, Bang. Ketika ini udah, ketika ini nggak dinyalahin, ya lampu fog lampnya nggak akan nyala. Iya, tapi kalau ini udah dinyalahin akan nyala. Dan ini adalah lampu sensor parkir, Bang. Lampu sensor parkir. Iya, ini sensor parkirnya, Bang. Jadi ketika nanti dia berkedip, dan udah ini pastinya udah diaktifin ya. Iya. Nah, begitu, Bang. Nah, terus kisi-kisinya juga masih berfungsi ya. Yoi. Masih berfungsi. Di sini ini adalah buat tuas, buat pengisian BBM. Oh iya, pengisian jadi BBM. Terbuka ya di terbuka. Belakang, biasanya kan ada di sebelah bawah bagian di bawah. Reverse ini iya, ya. Benar. Tapi kalau untuk Nissan dia di depan sini. Sama juga untuk membuka kap mesinnya juga ada di depan sini, Bang. Oke. Bang, untuk kaca, Bang, kaca. Untuk kaca, oke. Jendela. Oke, kita cek window-nya nih. Window-nya. Wah, nyala ya. Masih hidup sebelah ya. Sebelah nyala juga. Nah, belakang juga nyala semua, teman-teman ya.
Jadi nih bang, untuk plafonnya juga masih bening nih bang, bersih ya. Iya. Nah, terus lampunya coba kita cek. Wow, udah pakai LED bang. LED. Luar biasa nih ya. Wow. Udah di upgrade. Terang banget. Bang. Terang banget. Terang banget. Terang. Jadi ganteng bang. Itu ya, dari awal bang, dari lahir. Jadi putih bang. Iya bener. Nah, untuk lampu bang, lampu. Harganya bang. Nah bang. Harganya. Jadi biar teman-teman tahu nih, standar Nissan Mart 2013 di sini harganya berapa. Yang mau cari nanti perbandingan harganya berapa bang yang ini bang? Harganya mau tahu? Ya. Mau tahu harganya? Mau tahu. Yakin udah siap. Cukup 85 juta aja. Wow. 85 cukup 85 juta. Udah untuk bisa. Untuk DP-nya berapa? Berapa? Sama cicilannya. Silakan telepon aja sales. Telepon aja ya. Biar kalian penasaran. Ada di atas dan ada di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang cari Nissan Mart untuk istrinya, untuk belanja, betul, atau anak, antar jemput anak sekolah. Bener. Pas banget. Sensitif banget ya bang. Iya. Apa namanya sensornya? Keamanan, sensor keamanannya. Nah, itu dia ya untuk simulasi kreditnya. Nanti bisa ditanya langsung sama salesnya. Iya, benar. Dan untuk harganya berapa? Cukup 85 juta aja. Masih mau nego lagi? Silakan. Silakan datang main aja kemari, dulu, ya. Main dulu ke sini, silaturahmi ya. Yoi. Nah, yang belum tahu alamatnya tinggal kunjungin di deskripsi ada di link deskripsi map-nya. Ada. Tinggal kalian klik, udah diarahin ke sini, langsung ngederek, Bang. Bukan artinya mobilnya diderek enggak. Nah. Map ya. Mudah-mudahan ini videonya bermanfaat ya. Yoi. Buat semuanya ya. Kalau yang masih mau ragu-ragu ya udah datang aja atau telepon-teleponan chat di mas sales kita bang. Ya. Nah selain kita update di YouTube, kita juga ada platform lainnya bang. Ya kita seperti ada fanpage. Kita Facebook. Ada fanpage, Facebook ya, ada Snap Video, ada Instagram, betul, ada juga TikTok. Siap. Nah, kita akhiri ya video ini. Akhir kalam, bila hitam itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.